Hai Libra, Sun, Moon, dan Rising. Kita ketemu lagi untuk bacaan zodiak Libra periode Maret 2022 atau ketika kamu menonton video ini energinya 30 hari ke depan. Pastikan kamu mengetahui zodiak Moon dan zodiak Rising kamu. Jika sudah tahu, tonton zodiak Moon dan Rising kamu di channel ini dengan tema yang sama atau dengan tema apa aja. Ini bacaan untuk general Libra, Sun, Moon, dan Rising dan tidak akan cocok untuk semua Libra. Energi, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis Libra. Atau aktivitas dari Libra ya, Maret 2022 atau 30 hari ke depan setelah menonton video ini. Energi dari Libra, Sun, Moon, dan Rising. Wow. Ini kartunya nggak simetris ya teman-teman, jadi reshuffle-nya harus hati-hati. Libra, Sun, Moon, dan Rising. Oke. Untuk kehidupan ada Ace of Spades, ada peluang yang datang, ada tawaran yang datang kepada Libra. Untuk keuangan di sini ada Five of Spades, ada kompetisi di sumber keuangan dan penggunaan. Untuk karir dan pekerjaan ada The Tower Moment nih, Libra ada apa? Untuk bottom of the deck-nya ada Temperance. Harus lebih banyak bersabar, mengendalikan diri, healing, yang artinya butuh proses untuk penyembuhan. Bisa saja sebagian Libra di sini prosesi penyembuhan di dalam stamina, dirinya atau stamina orang-orang di dalam lingkungan keluarga. Okay. Libra, The Tower ini tentang berantakan sesuatu yang sudah kamu tata. Tetapi ini bukan berarti akhir. Mungkin akan ada perbaikan atau harus ada pengulangan. Saya lihat lebih dalam Libra ya. Penasaran saya nih. Libra, Sun, Moon, dan Rising. Age of Sword, Nine of Cups, The Vortex. Wow. Sebentar, kartunya jumping. Ternyata The Chariot ya. Chariot, Five of Steps. Sepertinya tujuannya adalah kemenangan ini. Six of Pentacles. The Sun. Age of Cups. Five of Swords. Ten of Swords. Four of Wands. Libra dengan Four of Wands ini reward. Ada sebagian Libra yang menikah. Resepsi pernikahan ada yang akan terjadi di bulan Maret. Ada juga di sini pertemuan dengan teman-teman pendukung atau pertemuan dengan orang-orang yang akan menguatkan atau memberikan motivasi kepada Libra. Oke. Okay. Age of Sword, Nine of Cups, dan The Vortex. Saya lihat di sini Libra, kamu
melihat ada kesempatan untuk membahagiakan perasaan kamu. Nine of Cups. Kesempatan ini membuat kamu happy banget. Tapi kesempatan ini kan bukan keberhasilan itu. Kesempatan ini seperti jalan untuk kamu menuju kebahagiaan yang kamu inginkan. Tapi di sini ada Ace of Swords. Ada hal-hal yang memang sudah kamu tanam menjadi mindset di dalam pikiran kamu yang menghambat kebahagiaan kamu ini. Atau kamu harus berani melawan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran kamu agar kamu bisa mencapai kebahagiaan ini, kepuasan batin ini. Dan ada The Vortex, ada ambisi, ada obsesi. Nah, The Vortex di sini saya lihat tidak positif dan tidak negatif. The Vortex ini adalah Devil. Devil di sini berdiri di antara Ace of Swords dan Nine of Cups, di antara kebahagiaan kamu dan keterbelengguan kamu. Kalau kamu mempergunakan ambisi dan obsesi kamu ini untuk mengeluarkan kamu dari belenggu cara berpikir kamu, ketakutan kamu, maka kamu akan bisa mempositifkan energi Devil ini. Manfaatnya bisa kamu dapatkan. Tapi kalau kamu buat energi Devil di dalam diri kamu ini untuk membelenggu pikiran kamu, memperkuat belenggu di dalam hati kamu, maka ini bisa menggagalkan kebahagiaan kamu. Misal, ketika kamu takut terhadap sesuatu hal, kalau kamu semakin dipengaruhi dengan rasa ketakutan itu, kamu akan semakin fobia. Okay? Tetapi obat dari fobia adalah melawan ketakutan itu sendiri. Ini situasinya. Kamu pengen happy atau enggak? Kesempatan ada. Lihat situasinya apa yang terjadi di bulan Maret nanti. Coba kaitkan dengan apa yang saya sampaikan ini. Okay? Nah, untuk keuangan, Five of Steps, di sini ada kompetisi, ada persaingan, dan The Chariot, Six of Pentacles, The Sun. Kalau di masa sebelumnya kamu sudah mengikuti perlombaan, kompetisi, atau penuh dengan persaingan, dan kalau memang kamu menunggu pengumuman, maka saya lihat di sini kamu akan mendapatkan kemenangan dari kompetisi kamu di masa sebelumnya. Oke, tetapi kemenangan ini tidak membuat kamu mendapatkan keuntungan sepenuhnya. Kamu harus bagi dua. Six of Pentacles. Kamu harus berbagi kepada misal panitia atau misal tim-tim kamu di sini ya. Oke. Akan ada penggunaan keuangan kamu untuk dua sumber. Yang dua-duanya ini adalah pendukung kamu di dalam kehidupan kamu. Adanya desain di sini kamu happy-happy aja kok. Gak terbebani. Artinya di sini kalaupun kamu mengeluarkan uang untuk pembiayaan ini, pastinya kamu juga mendapatkan titik balik, yaitu dukungan ataupun kemenangan. Oke? Kamu juga seperti melawan keinginan-keinginan kamu juga untuk penggunaan keuangan, karena yang kamu prioritaskan di sini adalah ingin mendapatkan kesenangan atau pemenuhan kepuasan batin, dan kamu tahu bahwa kamu harus mengorbankan keuangan, pembiayaan untuk itu. Okay. Desain ini menunjukkan keberhasilan. Jadi ini tentang perjuangan kamu yang mendapatkan keberhasilan. Misalnya kamu sudah tawar-menawar tender, project. Okay. Atau dengan klien sudah tawar-menawar. Nah, di sini kamu akan mendapatkan keberhasilan di bulan Maret untuk sebagian Libra. Tetapi akan ada persaingan seterusnya. Ketika kamu sudah mendapatkan kesempatan ini, tidak langsung kamu duduk nyantai seperti bos. Tapi kamu juga harus memikirkan strategi baru untuk kompetisi selanjutnya. Oke. Kemudian, untuk pekerjaan, karir, dan bisnis ada The Tower Moment. Ini adalah momen tiba-tiba yang tidak bisa kamu duga. Ada yang berantakan dan harus kamu ulang lagi. Ada sebagian Libra mungkin akan meninggalkan. Atau sebagian Libra akan melakukan perjalanan seorang diri. Ada Ten of Swords, ada ketidakberdayaan, dan ada konflik di sini. Mungkin kamu sejenak akan merasa kalah dalam situasi karir ataupun pekerjaan kamu, ataupun aktivitas yang kamu lakukan. Karena ada ketidakberdayaan di sini. Tetapi sebenarnya, kalaupun kamu bertarung ataupun bersaing, kamu juga tidak akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang kamu dapatkan dari
bacaan sumber keuangan ini adalah pertarungan kamu di masa sebelumnya. Yang tadi saya katakan. Tapi kalau ada kompetisi ataupun persaingan di bulan Maret, maka kemenangannya tidak kamu dapatkan di bulan Maret. Kamu harus lebih banyak ngalah. Karena di sini, kalaupun kamu bersikeras, Five of Swords konflik, okay, tidak memenangkan apapun. Mengalah adalah yang terbaik. Ten of Swords, kamu tidak berdaya. Ada endings dari satu pekerjaan ataupun aktivitas yang kamu lakukan. Dan ini terjadi tiba-tiba. Dan ini adalah problem. Di mana kamu harus mencari sesuatu yang hilang. Mencari solusi. Mencari bantuan. Oke. Kalau ini terkait dengan salah satu side job kamu, kemungkinan ini harus kamu akhiri dulu karena kamu harus melakukan sesuatu yang besar yang memang harus kamu prioritaskan, Libra. Oke. Ini ada kaitannya semua dari kehidupan, sumber keuangan, dan juga dari pekerjaan, karir, dan bisnis. Nah, kalau ini terkait dengan bisnis, memang saya lihat ada endings. Ada pilihan kamu untuk menghentikan bisnis kamu, karena di sini ada The Tower. Makin tidak bisa kamu kendalikan aja. Keuntungannya, pengeluarannya, pembiayaannya, saya lihat. Ada konflik-konflik pembiayaan yang membuat kamu nggak berdaya dan menyerah di sini dengan endings. Kemudian ada change, kamu mungkin akan melihat pilihan yang lain atau opsi yang lain. Untuk karir yang lain, bisnis yang lain bisa saja. Karena ada yang ingin kamu rubah. Okay. Semuanya bukan kesalahan kamu. Tapi di sini memang kamu, ini adalah fase di bulan Maret di mana kamu harus membuka belenggu cara berpikir kamu selama ini. Karena kamu akan diarahkan untuk memiliki perspektif yang baru nantinya. Iya, mungkin itu dimulainya nanti di bulan April. Okay. Kamu mendapatkan dukungan dari teman-teman. Jadi ketika kamu sering bertemu dengan teman-teman, ngobrol ya, sedikit banyaknya perspektif kamu di sini akan berubah dan akan bertambah. Sehingga kamu bisa melihat peluang-peluang yang ada di hadapan kamu. Untuk keuangan lain, di sini ada Six of Pentacles. Baik yang kamu lakukan di masa yang lalu, maka kamu akan mendapatkan pemasukan yang baik di bulan ini. Karena ada rezeki yang kaitannya dengan karma di sini. Karma baik di masa yang lalu. Mungkin kamu akan menyisihkan uang kamu untuk happy bersama keluarga, untuk ngumpul-ngumpul bersama keluarga, atau liburan bersama keluarga, atau neraktir keluarga, ya. Intinya ada rezeki yang tetap datang untuk Libra. Tetapi ini permasalahannya bisnis, karir, ya, atau pekerjaan. Tidak apa, Age of Cups ini adalah rasa yang kamu buktikan bahwa kamu di sini akan mendapatkan solusi. Akan menemukan cara baru untuk membangun kembali usaha atau bisnis kamu yang baru atau karir kamu di sini. Ini titik balik saya lihat, Libra. Titik balik dari bisnis ataupun karir kamu karena Ten of Swords. Situasinya di bulan Maret, akhir ya. Dan titik baliknya itu di bulan April. Oke, Libra, kita lihat ya. Pesan untuk Libra. Dua kartu. Di sini ada grief. Kamu harus memahami bahwa ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu sebenarnya mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan, maka kesalahan itu memberikan kamu pengalaman yang baru. Dan di sini ada acceptance. Ada hal-hal yang harus kamu sadari bahwa segala sesuatu itu terjadi tanpa kamu bisa memilih. Memang kehendak dari alam atau Tuhan, The Tower. Jadi ketika kamu memang tidak bisa memilih, maka yakinkan bahwa memang sudah itu ketentuannya. Ketika kamu tidak bisa menghindari sesuatu, maka kamu sadari bahwa memang itu harus terjadi dalam kehidupan kamu. Oke. Okay. Ada tantangan, ada problem yang harus kamu selesaikan, Libra. Pada intinya ini memang untuk mencapai
lembaran baru, perspektif yang baru dalam pikiran kamu nantinya di bulan selanjutnya, oke? Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau kamu ingin nonton bacaan mingguan, silakan join membership. Ada 3 versi ya, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Hanya di membership level The Sun, linknya ada di deskripsi video ini. Jika kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya, nomor WhatsApp ada di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share jika kamu suka video ini. Salam, bye.